Program Lintas Budaya Melaka Pahang yang sebelum ini hanya tertumpu kepada aktiviti kesenian, kebudayaan dan sejarah akan diperluas kepada sektor pelancongan berkaitan makanan tradisi. Usaha itu dilihat mampu memperkasakan lagi pelancongan domestik kedua-dua negeri tersebut. Tidak hanya menjadi tarikan bagi penggemar makanan tradisi, inisiatif itu dilihat mampu membantu peniaga tempatan menjana pendapatan lebih. Pelbagai jenis masakan ada di Melaka ini boleh dapat dikecapi oleh pengunjung dan pelancong. Dengan adanya House of Patin dekat Melaka ini, satu produk baru yang boleh kita ketengahkan bagi memastikan bahawa pengunjung dan pelancong mempunyai keberbagaian hidangan yang boleh menjadi pilihan mereka. Selain memberi nilai tambah kepada pelancongan negara, program itu juga secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai pengunjung dan pelancong dari dua negeri berkenaan. Malah promosi pelancongan makanan itu wajar diperluas hingga ke luar negara. Festival Warisan dan Pelancongan Lintasan Budaya Melaka Pahang yang diadakan November tahun lalu dilihat menjadi titik mula memperkasakan semula hubungan kedua-dua negeri menerusi pertukaran warisan, seni dan budaya. Pahang pula ada kekuatannya sendiri seperti kita ada pulau, kita ada bukit tinggi. Di Kemalaya ada cuaca yang tidak ada di sepanjang Malaysia kecuali di Pahang saja. Jadi insyaAllah dengan adanya kerjasama ini akan mewujudkan sinergi dan lebih ramai lagi pelancong akan datang ke dua buah negeri ini insyaAllah. Penghancuran Festival Terbabit turut dilihat sebagai salah satu usaha mengekalkan warisan, kebudayaan serta memperkukuh sektor pelancongan kedua-dua negeri.